Untuk mengurangi sampah popok bayi, seorang pemuda di Cianjur memanfaatkan sampah popok bayi tersebut, dijadikan perabot tanaman atau pot bunga yang bernilai tinggi. Bagi sebagian orang, kebanyakan jijik dan jorok jika melihat popok bekas bayi, apalagi sampah tersebut banyak ditemukan di sungai. Tapi tidak demikian halnya bagi pria yang biasa disapa Mang Yadi ini. Yadi melihat ada hal yang cukup berharga di balik kotornya popok-popok bekas tersebut. Bermula dengan keisengannya, ia selalu melihat banyaknya popok bekas yang dibuang warga ke sungai di dekat rumahnya tersebut. Yadi akhirnya mencoba beberapa kali bereksperimen dan akhirnya menemukan ide jika popok bekas bisa dijadikan pot bunga dengan menggunakan bahan tambahan semen dan bahan utama popok tersebut. Cara membuatnya pun cukup sederhana, hanya mencampurkan popok tersebut dengan semen sebagai pengeras dan dijemur hingga kering. Selanjutnya diwarnai sesuai keinginan. Saya mendapatkan ilmu dari acara tersebut. Saya pulang ke kampung ke Kabupaten Cianjur. Lalu saya coba praktekkan untuk di e, kampung saya sendiri. Karena ternyata permasalahan saat ini yang ada di kampung kami itu adalah bagaimana petani-petani. Yang ada di sawah mulai terganggu dengan popok-popok. Uh, Saya coba ajak masyarakat untuk uh, diajak untuk mau uh, mendaur ulang popok itu menjadi sesuatu yang bermanfaat, yaitu dengan menjadikan media tanam, yaitu pot. Yadi bertujuan hanya mengedukasi para ibu untuk tidak membuang sampah popok tersebut ke sungai, dan tentu lebih bisa memanfaatkan popok yang sudah tidak terpakai atau kotor untuk bisa dijadikan barang atau benda berharga. Pasalnya, sampah popok tersebut seringkali membuat sungai mampet, bahkan Yadi berencana untuk menjadikan kampungnya tersebut menjadi salah satu percontohan pengolahan limbah sampah menjadi barang yang bernilai tinggi. Heri Setiawan, Bandung TV.